Tolong, siapapun itu, tolong. Ya ampun, siapa dia? Kenapa dia kejar-kejar aku? Jangan bunuh aku. Aku lagi hamil. Jangan. Kamu harus mati. Jangan, aku lagi hamil, jangan. Tolong. Ya! Ayolah, aku cinta banget sama kamu. Aku gak cinta sama kamu, Mas. Tapi aku cinta banget sama kamu. Aku gak mau, Mas. Pokoknya kita temenan aja. Kemarilah. Aku mimpi serem banget. Itu sosok wanita serem banget. Siapa ya ada di air terjun? Mukanya pucat banget. Ih, serem. Tenang, Mesa, tenang. Ini cuma mimpi. Yuni? Mbak bisa apa? Yuni, kamu tuh ngagetin Mbak sih. Kenapa sih? Sampai ketakutan kayak gitu mukanya. Aku tuh nelfonin lo dari tadi, kenapa sih gak diangkat? Yun, Mbak tuh abis mimpi serem. Mbak tuh mimpi... Stop. Kalau mau ngomong yang serem-serem, Mbak gak mau denger. Masih pagi. Terus ini juga, kenapa gak rapi-rapi? Kita kan mau foto shoot hari ini. Prewetnya Mbak loh. Terus juga, Mas Angga mana? Duh, Dimas udah nungguin loh Mbak. Kasian dia. Iya, aku beres-beres sebentar lagi juga. Cepetan. Ayo. Cepetan. Dar. Sayang. Kamu nunggunya kelamaan ya. Maaf ya. Mbak misalnya lagi rapi-rapi. Kamu telat.
Gak ada siapa-siapa di sini. Ini pasti gara-gara mimpi yang aneh tadi. Jadi sampai ke bawah begini. Itu Kangga, kenalin ini Dimas pacar aku. Halo. Dia yang akan jadi fotografer buat priwet kalian. Angga, Dimas. Oh iya, Michelle mana? Aduh, Mbak Michelle lagi rapi-rapi tuh. Dia kesiangan karena tadi dia bilang dia lihat sesuatu yang serem gitu, gak tahu apaan. Itu dia, tuan putri kita. Aduh, sorry. Lagi pada ngapain? Ayo, ngomongin Mbak ya. Sayang, maaf ya aku kesiangan. Gak apa-apa sayang. Cuma tumben, kamu hari ini kesiangan. Kan kita mau foto prewed. Ya udah kalau gitu kita jalan sekarang yuk, nanti kemalaman. Yuk. Ini sih. Oh iya. Mbak, kayaknya kita gak keburu nih foto prewednya. Ya sayang banget, padahal aku kan gak pengen banget. Foto pas senja tuh bagus banget loh. Mas, kalau gak keburu, menurut gue lebih baik perjalanan gak usah dilanjutin nih. Mendingan kita pulang aja gimana? Dim, gimana kalau fotonya besok aja pagian? Ya gak sih? Lagian kan kita masih bisa bermalam di sekitar sini. Nah, udah gitu kita besok lanjutin lagi perjalanannya. Gimana? Apa? Sayang, maksud kamu kita mau nginep di sini? Di tengah hutan kayak gini? Iya, sayang. Pergi dari sini. Tempat ini sangat berbahaya untuk kalian. Apa urusan lo? Hah? Apa urusan lo? Dim. Jangan emosi kayak gini dong. Cukup. Jangan lanjutkan perjalanan kalian. Atau kalian akan celaka. Maksud Bapak apa? Bapak ngancem kita. Saya bisa merasakan ada roh jahat yang mengikuti kalian. Salah satu dari kalian dalam bahaya. Udah. Ngapain sih kita dengerin orang ini? Ayo. Yaudah, ayo. Siapa sih laki-laki tua itu? Dim, kayaknya dia tuh orang sakti deh. Gak ada salahnya kan kita dengerin dia. Daripada kita kenapa-napa, mending kita pulang sekarang aja yuk. Yuni benar. Michelle, Dimas, kita putar balik. Kita pulang ke Jakarta. Enggak. Kamu ini apa-apaan sih, Mas? Masa kamu percaya sama orang itu? Kita kenal juga enggak. Ngapain dengerin kata-katanya? Tapi, Sel. Pokoknya, kita tetap pada rencana yang awal, ya? Diam, tetap jalan. Cepetan, nanti kita keburu kemalaman. Iya, Mbak. Dim. Ya? Ini beneran tempatnya. Tapi kok serem banget ya?
Iya, ini benar kok tempatnya. Nanti di sana ada tempat untuk kita bangun tenda. Nggak jauh dari spot photoshoot. Ayo jalan, sekarang. Ayo. Ayo. Ntar lagi nyampe kok, ya? Ya udah yuk. Lagian kan kita besok harus foto prewedding. Muka kita kan harus fresh sayang, ya kan? Ya. Udah yuk, ayo. Ya udah. Okay. Ya, tidur ya. Apa aku bilang? Udah jangan parno. Ayo. Nah, yuk, udah nyampe tuh. Nah, di sini nih. Di sini kita bakal bangun tendanya. Yaudah yuk, cepetan Nim. Ya. Aku capek banget, pengen istirahat. Iya, ayo. Ayo enggak? Ayo, cepetan. Bengong sih, liatin apaan? Hah? Enggak, nggak apa-apa Yun. Ya udah, kita masuk aja yuk, kita istirahat. Hei, masuk. Hei. Enggak. Kayaknya gue nyari sebelah sana deh. Oke, lo cari yang kering ya, Mas. Oke. Dikit lagi. Bagus sih. Wah! Hantu! Hantu! Pergi lo!
maksud apa enggak? Enggak, dengerin gua. Gua ngelihat hantu tadi sana. Gua. Enggak, gua jadi gua. Tadi ribut lo. Lo kalau enggak suka sama gua, lu. Cukup. Dim. Yun. Tadi itu calon kakak ipar kamu yang mukul aku duluan. Lo lempar gua pakai kayu duluan. Udah. Tadi itu aku ngeliat hantu di sana, Yun. Hantunya dendam sama lo. Eh, diam lo, lo ngapa? Udah. Cukup, Dimas. Udah. Kalian ini ribut segala, ngapain sih? Sayang, aku nggak mungkin kayak gini kalau dia nggak mulai duluan. Heh, jaga ngomong lo ya. Dimas, kamu juga keterlaluan. Angga ini kan calon kakak ipar kamu. Udah selesai. Jangan beribut lagi. Aku gak suka. Lo mau ngeles? Udah, enggak. Ayo. Dimas, kamu gak apa-apa kan? Tadi kamu lihat hantu. Di mana? Kamu kasih tahu aku. Di mana? Udah. Kita cabut aja. Yaudah, kamu gak apa-apa kan? Mbak, kenapa sih Kangga tuh kasar banget kayak gitu? Aku gak suka deh sama sikap dia. Gimana kalau sampai nanti kakak nikah sama dia terus kakak dikasarin? Hah? Kangga Yuni, kamu tuh ngomong apa sih? Mas Angga tuh gak mungkin berani kayak begitu sama Mbak. Dia tuh cinta banget tau gak sama Mbak. Lagian tadi kan yang salah Dimas. Mereka juga udah maaf-maafan kok. Emang kenapa? Ya kan aku bilang gimana kalau seandainya Mbak nikah terus. Udah ah, Mbak mau tidur. Ih, ngambek. Aduh. Kok aku kebelet ya? Semua tuh gara-gara Kak Michelle. Ngapain sih dia foto pria di tempat serem kayak gini? Ada-ada aja tuh orang. Apa ya?
Mbak, tapi aku yakin sama apa yang aku lihat. Gimana kalau Tata beneran udah hantu membunuh kita? Please, Yuni. Kamu tuh nggak usah ngerusak rencana Mbak ya. Lagian kan bahaya kalau kita jalan sekarang. Ke tengah hutan begini. Hah? Kamu emang tahu di luar itu bakalan ada apa? Ada betang buas apa ntar kita digigit gimana? Ya, Mbak bener juga sih, tapi... udahlah. Kalian kok belum tidur? Tadi kita habis buangan kecil, terus kita lihat ada... Terus kita mau langsung tidur, sayang. Kamu juga langsung tidur ya? Kan besok kita aktivitas lagi. Ya udah, kita juga mau istirahat. Ya, sayang. Yuk, kita langsung tidur yuk. Ayo, masuk. Mana sih itu orang, ha? Hah? Dasar maling, mana nih? Hah? Mana nih? Kemana mereka ya? Aku tangkap buat tebas tangannya nih. Enak aja main tebong pohon sembarangan. Kurang ajar tuh orang tuh. Ya udah, kita cari tempat lain aja, Ki. Ya udah, yuk. Ayo. Selamat. Hampir aja jadi kursi lipat kalau ketangkep. Iya. Cuci mukanya biar seger. Enggak. Pagi. Udah siap lo? Siap. Dim, gue kebelet. Sebentar ya. Okay. Jangan lama. Iya. Halo, morning. Good morning. Istrinya. Oh, Tiara ya. Akhirnya kalian nikah juga. Tiara? Aku bukan Tiara, aku Michelle. Aku nih calon istrinya Angga. Siapa Tiara? Halo? Kok mati sih? Kamu kenapa pegang handphone aku? Ini siapa tadi yang telepon? Kok kamu gak pernah bilang kalau kamu pernah punya pacar namanya Tiara? Angga? Jawab dong, siapa Tiara? Sayang, kamu jangan ngambek ya. Tiara itu bukan siapa-siapa aku. Dia cuma teman aku. Dan sekarang kan cuma kamu satu-satunya yang ada di dalam hati aku, yang aku cinta. Apalagi sekarang, kita mau menikah. Kamu percaya kan sama aku? Iya, aku percaya sama kamu. Ya udah. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Mata kamu harus tutup. Aku mau kasih surprise buat kamu. Iya deh. Tutup mata kamu. Kamu nih ada-ada aja sih. Ya udah, yuk jalan. Yuk. Ayo, jalan. Oke, yuk. Jangan sampai nabrak. Iya, hati-hati. Banget. Terus. Iya. Aduh, kok jadi ribet begini sih? Mata aku pakai ditutup-tutup segala. Udah, kamu sabar dulu dong, Mas. Namanya juga mau ngasih kejutan spot rahasia. Nanti kamu kalau lihat bakalan terpana tempatnya. Keren banget. Kayaknya udah meninggal deh. Allah. Pak, Mas, mau kemana? Pak, kita mau ke arah sana. Eh, ngapain kalian pada mau ke sana? Di sana tempatnya angker. Ini aja udah makan korban.
Tuh kan, bener dugaan aku. Jangan-jangan yang aku lihat semalam itu setan. Mending kita pulang aja sekarang daripada nanti kita kenapa-napa. Aduh, ini mataku dibuka dulu dong sayang. Ya nanti nggak surprise dong. Ini gimana nih? Mak, kayaknya kita balik aja deh, Mak. Iya. Dim, kamu bilang kan kita udah mau nyampe. Masa kita balik lagi? Kita udah setengah jalan ini. Tanggung kali kalau balik lagi. Udah deh, mendingan kita lihat tuh tempatnya. Kalau nggak oke, baru kita balik lagi, ya? Michelle, kamu jangan nekat. Kan kita udah diperingatin. Sayang, udah dong. Kamu tuh nurut sama aku sekali ini aja. Lagian juga ini siang-siang gini mana ada hantu. Udah yuk, kita jalan lagi yuk. Ya udah, ya deh. Ayo. Terus ya? Ya. Yuni. Ke kiri dikit itu. Jauh nggak? Udah di sini dulu deh. Gimana sini? Nah, ya. Aku mau depok kemana nih? Ya, udah sampai. Buka dong, sayang. Bentar ya. Tadah! Gimana? Bagus banget ya pemandangannya. Ini indah banget. Nanti kita foto-foto di sini, background-nya air terjun. Sosok perempuan itu. Hah, tempat ini kok mirip kayak di mimpi aku ya? Kayaknya di sini bagus ya? Ya enggak? Ya. Angga, Dimas! Bagus ya view-nya ya? Oke. Tahan. Kenapa dia? Kayaknya gue ngelihat perempuan ya di air terjun itu enggak? Lo kurang tidur ya? Tapi enggak? Apa gue salah lihat ya? Tahan! Satu, dua, tiga. Aduh. Aku ambil dulu. Sayang. Jangan sayang. Terlalu berbahaya. Airnya dalam. Tapi mas. Lebih baik kamu relakan saja. Biarkan hanyut. Mas, hati-hati, sayang. Kamu manggil gue sayang? Ini! Oh! Kret! Sayang, masa dia manggil aku sayang? Ini, sayang nih! Awas! Mas! Aku rasa tempat ini bukan tempat yang aman buat kita. Lebih baik kita tinggalkan tempat ini secepatnya. Iya bener. Kita harus pergi secepatnya dari sini. Ya sudah kalau gitu. Lagi pula kan hasil foto-foto sudah bagus tadi. Langsung jalan aja yuk. Gelang aku. Aduh, gelang aku kemana ya? Kayaknya gelang aku hilang di air terjun tadi. Aku harus kesana, Mas. Mbak Misel, kamu gelangnya hilang. Pun gimana sih gelang aku aja, aku tinggal di rumah loh. Itu kan gelang penting, Mbak. Sayang, itu kan cuma sebuah gelang. Gak bisa, Mas. Ini gelang berharga banget. Ini peninggalan mama aku. Tapi aku gak mau balik lagi ke dalam sana. Ya udah, kalau kamu gak mau anterin aku ke sana, aku kesana sendirian. Mbak Misel! Michelle! Kamu diem aja sih. Dia kejar dong Michelle-nya. Itu kalau dia kenapa-napa gimana? Aduh, gimana ya gelang aku? Aduh, tadi aku...
aku pakai apa enggak ya? Perasaan tadi aku pakai dari rumah deh. Apa di air ya? Mana sih mereka? Kok gak balik-balik? Gak, kalau lo khawatir, kenapa lo gak nyusulin mereka? Kalian ini dari mana aja sih? Terus habis ngapain basah-basahan begini? Aduh Kak Angga, udah deh jam yang tanya, kasihan tuh Mbak Misalnya masih shock kelihatannya. Shock? Ayo yaudah. Mendingan kita cepat pergi dari sini, yuk. Bener atau enggak nih jadinya? Iya sih bener sih, tapi kayaknya plangnya sana deh. Ke sana? Iya. Ya udah kita coba ke sana ya. Ya udah kalau gitu, ayo. Berasa gak sih, kalau kita tuh lewat jalan ini tuh berkali-kali. Ini nih, pohon yang ini juga nih. Itu kan udah kita lewatin 3 kali, iya kan? Aku juga ngerasa kita dari tadi muter-muter terus di sini. Terus sekarang handphone aku juga gak ada sinyal tau gak? Aku gak bisa buka peta di handphone aku. Kita harus kembali ke air terjun itu. Michelle, bangun Michelle. Mbak, kenapa kita harus kembali ke air terjun itu lagi ya? Hah, ngapain? Ngapain kita kesana lagi? Lah, tadi Mbak yang bilang kalau kita harus kembali ke air terjun itu lagi. Emang aku ngomong gitu? Iya. Aduh ya.
tahu nih nggak bisa di starter mesinnya. Aduh, mogok kayaknya. Bensinnya habis lagi. Terus kita gimana dong? Aku pokoknya nggak mau harus nginep di hutan ini lagi. Pokoknya gimana pun caranya aku mau pulang. Ntar aku cek dulu ya. Ntar kalian semua di sini. Dim. Tahu nih mogok. Aduh. Kita harus cari bantuan warga sini, Dimas. Siapa tahu ada yang jual bensin di sekitar sini. Kamu pada mau ninggal kita di sini? Kita ikut deh, yuk. Enggak. Aku enggak mau ikut. Mendingan kamu ikut kita bertiga daripada kamu di mobil sendirian. Aduh, Mbak, enggak. Pokoknya aku enggak mau balik ke hutan serem itu lagi. Aku di sini aja. Ya udah gini aja. Kalian berdua nyari bantuan sama warga. Aku sama Yuni tinggal di sini. Gimana enggak? Oke. Hati-hati, Mbak. Ini Mas, yuk. Udah, hati-hati ya. Iya. Mas, kita ke arah mana nih, Mas? Kita harus segera cepat ketemu warga di sini. Kamu lihat kan akibatnya. Coba kalau kamu nggak cari gelang kamu, pasti kita udah keluar dari sini. Ya udah sih, Mas. Kamu kok nyalain aku terus sih? Aku minta maaf. Kan yang penting kita cepet-cepet ketemu warga di sini. Biar segera keluar dari sini, Mas. Hei! Ternyata benar kalian. Tapi kenapa kalian masih di sini? Mobil kami mogok, Pak. Kehabisan bensin. Apa Bapak bisa bantu kami keluar dari sini? Ya. Ayo ikut saya. Orang ini nyeremin nih, Mas. Aku takut diapa-apain. Ya udah, kalau kalian tidak mau ikut, terserah. Kita ikutin Bapak. Kita nggak punya pilihan lain. Selain percaya sama Bapak itu akan nolong kita keluar dari sini. Yun. Sen, sorry sayang, aku nggak sengaja sayang ya. Sorry. Hey. Ya. Ya udah ya. Udah sekarang, kamu yang tenang ya. Kan ada aku di sini. Oke. Okay. Din, kamu kenapa? Ayo dong. Aku gak mau dipegang-pegang kayak gini, lepasin aku. Jangan aneh-aneh. Kamu jangan munah kayak gini dong. Hah? Apa sih, aku gak ngerti maksud kamu apa? Kamera gue. Kalau hancur gue hajar. Kamu pikir aku perempuan apa? Aku baru tahu sifat kamu kasar ternyata. Aku benci sama kamu. Yun, tunggu Yun. Yun, tunggu Yun. Lepasin!
Yun. Lepasin tangan Yun, aku. Maafin aku, Yun. Aku gila, Yun. Hei, lihat aku, lihat aku. Yun, aku minta maaf sama kamu. Lepasin aku, lepas. Jatuh tuh aku. Aku benci sama kamu. Yun, aku minta maaf sama kamu. Aku udah bilang aku gila, Yun. Lihat aku, lihat. Lihat aku, lihat. Aku minta maaf sama kamu, Yun. Ya, aku minta maaf. Yun, kamu kenapa? Aku! Kenapa ya mas ini bisa jatuh dari atas tebing? Terus, tadi yang teriak siapa? Astaga, apa itu? Hantu, 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 tolong! 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 Loh? Mas, kok mereka pada nggak ada? Mereka pergi kemana ya? Udah kamu tenang aja. Paling mereka sekitar sini. Hantu gentayang itu mencelakai orang lagi. Bapak-bapak, stop. Stop. Ada apa nih, Pak? Bapak ribut-ribut begini. Ada orang yang jatuh dari jurang, Mbak. Iya, Mbak. Kayaknya orang pendatang. Warga di sini nggak ada yang kenal. Ya, sepertinya meninggal, Mbak. Iya, betul. Hei, coba kita kejar yuk. Mas, aku takut. Jangan-jangan itu Dimas sama Yuni, Mas. Ayo kita susul mereka ke sana, ayo. Ayo kita lihat. Yuni. Yun. Yun. Ya Allah. Misha. Yun bangun, Yun. Dimas meninggal. Apa yang harus kita lakuin, Mas? Yun. Maafin Mbak ya, Yun. Harusnya Mbak gak ninggalin kamu, Yun. Jadi, kalian kenal mereka? Jangan lanjutkan perjalanan kalian. Atau kalian akan celaka. Mbah, Mbah tolong selamatkan kami, Mbah. Mbah, tolong kami, Mbah. Kami tidak mau mati terbunuh. Kami minta maaf. Kami sempat tidak percaya sama Mbah. Baiklah. Sekarang kalian ikut saya. Bapak-bapak, tolong urus jenazah teman mereka dan bawa mereka ke perkampungan. Ya, Mbah. Ya, Mbah. Baik. Ayo. Ayo. Mbah. Ayo cepat-cepat. Angkat nih, bawa ke perkampungan. Yuni, kamu tuh ngapain sih gampang kepengaruh? Lihat tuh, nih. Gak ada apa-apa kan? Lihat tuh cuma ada pohon doang. Semua salah Mbak, Yun. Coba Mbak dengerin kata-kata kamu, Yun. Kamu gak akan gini. Dan kita gak akan kehilangan Dimas. Allah. Wah! Bah!
keluar, Mbah. Mbah, tolong keluar cepet, Mbah. Terima kasih banyak, Mbah sudah mau membantu dan mengizinkan kami untuk bermalam di sini, Mbah. Seharusnya kalian meninggalkan tempat ini. Saat saya peringatkan kemarin, kenapa kalian masih di sini? Sepertinya arwah gentayangan itu menginginkan sesuatu dari kamu. Mbah apa? Apakah karena dia menginginkan nyawa kita? Mbah, bukankah sebelum Dimas meninggal, ada warga lain yang lebih dulu meninggal, Mbah? Itu pasti karena ulah roh jahat itu, Mbah. Memang arwah gentayangan itu ingin membunuh semua manusia, Mbah. Termasuk kami. Apa karena kita datang ke air terjun itu, Mbah? Dan apa yang membuat arwah itu jadi gentayangan, Mbah? Michelle, buat apa kamu tahu? Yang penting sekarang adalah bagaimana caranya kita menyelesaikan dan mengakhiri roh jahat itu sebelum dia membunuh kita semua. Begini. Biasanya manusia jadi arwah penasaran itu karena jasadnya tidak dikuburkan dengan layak. Mungkin arwah penasaran itu meninggal di sekitar sini dan mengikuti kalian karena kalian berada dekat dengan tempat dia meninggal. Apakah hantu itu ada hubungan dengan air terjun di sana, Mbah? Jangan-jangan arwah itu meninggal di sana ya, Mbah ya? Saya juga akhir-akhir ini sering bermimpi tentang arwah itu, Mbah. Bahkan saya mengalami kejadian kaki saya diseret di sana, Mbah, di air terjun di sana. Apa maksud kamu, Michelle? Saya juga nggak tahu, Mas. Aku kan akhir-akhir ini sering mimpi tentang arwah itu. Aku yakin, Mas. Ini semua pasti ada hubungan dengan kejadian arwah wanita itu. Kita harus cari tahu tentang arwah itu, Mas. Biar dia nggak neror kita lagi, Mas. Kamu jangan aneh-aneh, Michelle. Dimas sudah meninggal karena arwah penasaran itu. Dan aku nggak mau kamu juga mati dibunuh sama dia. Dan dia menginginkan sesuatu dari kalian. Mbah, apa jangan-jangan hantu itu ingin membunuh kita semua, Mbah? Setelah dia membunuh Dimas, dia ingin menyakiti kita. Mbah, Mbah tolong kami, Mbah. Bagaimana caranya agar kita terbebas dari hantu itu, Mbah? Betul, Mbah. Kita tidak ingin mati karena hantu itu, Mbak. Kalian tenang saja. Kalian kalau masih ada di rumah sini, kalian akan aman.
hantu atau arwah apapun tidak akan bisa masuk rumah ini. Dan saya punya jimat untuk keselamatan kalian. Saya hanya punya satu, dan kalian harus selalu bersama. Aku nggak mau terus dikejar-kejar arwah gentayangan itu. Marilah, datanglah. Kemarilah, kemarilah, datanglah ke sini. Kemarilah, kemarilah. Perempuan nyusahin, jam segini malah keluar. Michelle! Michelle! Michelle, berhenti! Michelle! Michelle, berhenti, Michelle! Michelle, kamu dengar aku gak sih? Michelle, aku pakai jimat ini. Jadi hantu itu gak akan bisa macem-macem sama kita. Michelle! Perempuan gentayangan itu mempengaruhi dia dan menyuruhnya datang ke sini. Kamu ngapain di sini? Mas. Mas, kamu lihat hantu yang di sana? Itu lihat, Mas. Perempuan gentayangan itu mempengaruhi dia dan menyuruhnya datang ke sini. Kamu ngapain di sini? Mas. Mas, kamu lihat hantu yang di sana? Itu lihat, Mas.
Enggak, Michelle. Enggak ada siapapun di sana. Kamu pasti salah lihat, sayang. Enggak, itu jelas. Lihat itu, Mas Hantu itu. Enggak mungkin, Michelle. Ayo kita pulang. Enggak. Aku bilang pulang. Kamu mau dicelakai hantu itu, kan? Ayo pulang. Pulang. Lepasin. Lepasin, Mas. Aku sakit. Mas, kamu tega kasar sama aku. Aku gak nyangka kamu kasar sama aku. Sayang. Maafin aku, sayang. Aku terbawa emosi. Aku gak ngerti sama sikap kamu. Kamu dipengaruhi sama arwah gentayangan itu, Michelle. Kamu harus ingat, Dimas meninggal karena hantu itu. Dan adik kamu, Yuni, sampai saat ini belum sadar. Dan kamu malah datang ke air terjun ini lagi. Itu apa? Karena kamu dipengaruhi sama arwah gentayangan perempuan itu. Maafin aku, Mas. Sayang, arwah perempuan gentayangan itu mengincar kita. Dan Dimas sudah meninggal jadi korbannya. Aku gak mau kamu dibunuh sama arwah itu. Kita pulang, sayang. Maafin aku, Mas. Dimas, di mana Dimas? Mbak, tenang. Mbak menanyakan lelaki yang bersama Mbak. Dia sudah meninggal. Dan jasadnya sudah dibawa ke balai warga. Enggak. Dan besok, dia akan dibawa ke kota. Enggak mungkin. Mbak, pasti salah. Dimas belum meninggal. Iya kan? Enggak mungkin meninggal. Aku mau cari Dimas. Dimas! 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 Mbak, tunggu dulu. Dimas! Tunggu dulu. Mbak harus tetap di sini. Mbak itu masih kalut. Mbak harus bisa menenangkan diri. Jangan sampai Mbak dimanfaatkan oleh hantu gentayangan ini. Aku gak peduli. Aku gak mau dengar. Mbak harus tetap. Yuni, enggak, aku gak mau dengar. Aku gak peduli. Kamu mau kemana? Mbak, aku mau nyusul Dimas, Mbak. Yun, Dimas sudah meninggal. Ini semua salah Mbak. Kalau aja Mbak gak ngajak aku kemari, aku gak bakal kehilangan Dimas kayak gini. Aku benci sama Mbak. Yuni! Michelle, kamu jangan pergi, Michelle. Hantu itu mengintai kita. Gak bisa, Mas. Aku harus susul Yuni. Aku takut kalau hantu air terjun itu mencelakai dia. Aku gak bisa kehilangan Yuni. Aku susul dia sekarang. Michelle! Gak mungkin kamu pergi ninggalin aku kayak gini, Dimas. Tepatnya pergi dari tempat ini. Astaga. Yuni. Sedang apa kamu di sini? Mbak kamu cari-cari kamu. Kita harus
harus segera pergi dari sini. Suara kamu kenapa berubah? Kamu kenapa, Yun? Aku takut. Kamu jangan takut, Yuni. Hantu itu gak akan berani ganggu kamu. Kenapa? Karena aku memegang jimat ini. Selama ada jimat ini, hantu itu gak akan pernah berani ganggu kita. Jimat apa? Ini. Jimat ini. Jawab atas perbuatanmu. Tidak. Kamu yang harus mati. Aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Kamu yang harus mati. Kamu yang harus mati. Enggak. Yuni. Kamu tega nusuk adik aku, hah? Tidak. Aku nggak menusuk adik kamu. Aku menusuk Tiara, hantu itu. Istrinya. Oh, Tiara ya. Akhirnya kalian nikah juga. Tiara? Aku bukan Tiara, aku Michelle. Maksud kamu Tiara? Hah? Mantan pacar kamu itu, Mas? Enggak, Mas. Aku gak mau putus. Mas kan janji mau nikahin aku. Aku ini bosan hidup miskin. Aku mau nikah sama bos aku. Jadi lebih baik kita putus. Tapi kan aku lagi hamil, Mas. Janji mau nikahin aku, mau tanggung jawab. Gimana ini? Ya kamu gugurin aja. Lagian aku belum siap jadi bapak. Enggak. Aku gak akan rela Mas nikah sama bos, Mas. Aku gak akan biarin, Mas. Aku akan bilang sama atasan, Mas, kalau dia harus join, Mas. Itu terserah kamu. Aku gak peduli lagi sama kamu. Mas! Mas! Itu hantu Tiara! Mas, jadi kamu yang membunuh Tiara? Kamu tega melakukan itu, Mas? Jangan sembarangan nuduh kamu! Ini semua gara-gara kamu dan hantu itu. Selama ini kamu berbohong sama aku. Seharusnya aku sudah curiga dengan tingkah laku kamu yang aneh sejak aku bawa kamu ke sini. Aku nggak akan maafin Kak Angga. Karena Kak Angga, aku udah kehilangan Dimas. Diam kalian! Aku tidak butuh maaf dari kalian. Dan kalian harus mati
Karena kalian telah tahu rahasia yang aku sembunyikan selama ini. Tidak, aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati! Aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati! Kamu akan merasakan apa yang aku rasakan. Jangan bunuh aku! Aku tidak akan mati! Dia yang telah membunuh hantu air terjun itu, Pak. Dan sekarang dia sedang dikejar oleh hantu itu. Sebaiknya kita ke air terjun. Hantu itu pasti membawa pembunuhnya tempat dia dibunuh. Mari, ayo. Jangan bunuh aku. Kamu harus mati malam ini. Jangan bunuh aku. Tolong rantainya. Rantainya dilepas semuanya ya. Ya. Ya, hati-hati, hati-hati. Ya. Ya, ya. Sekarang kita bawa ke kampung. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, hati-hati jalannya licin. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.